Halo internet dimanapun Anda berada. Oke, senang sekali masih bersama kita di sini. Tentunya di kali ini, ya ada paket ya di sini. Ini tujuannya ya nanti kami izin blur ya internet dimanapun Anda berada. Dan di sini ini sepertinya udah kebuka lem frigelnya ya, tetapi yang bagian belakang ini enggak. Nanti untuk penjual ya, ini kalau memang barang ini bagus, oke, kita terima. Dan dimanapun Anda berada, kali ini yang kami review itu barang udah lama sih, yaitu smartphone people dimanapun Anda berada. Nah ini yaitu mereknya Poco X3 NFC. Apakah masih bagus untuk tahun 2024? Perlu kita coba ya, karena sebenarnya sekarang kan udah lagi marak-maraknya ya Poco X6 ya. Kenapa milih yang ini? Ya dari segi kamera memang cukup bagus people dimanapun Anda berada. Untuk harga ini dapat di sekitar 1780-an ya di marketplace tentunya. Nah ini masih disegel oleh pihak penjualnya, kita buka aja. Walaupun ini second untuk di tahun 2023 ini ya, kalau untuk saya sendiri sih oke. Ini karena untuk pemakaian sendiri sebenarnya ya. Oke, ini adapternya ada. Adapternya ini kayaknya ori ya karena berat, tapi nggak tahu juga ya. Di sini kabel datanya juga ada, dan di sini handphonenya. Nah, kita coba buka. Oke, kosong dari penjualnya. Oke. Ini handphonenya, katanya kitab-kitabnya udah masih ada nggak? Kitab-kitabnya kayaknya udah nggak ada lagi ya, udah hilang kitab-kitabnya. Oke lah, kita coba aja. Oke, ini penampakannya nggak dapet casingnya ya, sini. Oke, bentuknya kayak gini. Ini langsung kita masukin kartu aja kali ya. Ini apa yang gompel ini? Oke. Langsung masukin aja ya. Mudah-mudahan sinyalnya kebaca. Ya kalau kebaca cukup deh sebenarnya. Ini yang varian 8128 people dimanapun Anda berada. Kenapa masih milih gini ya, sebenarnya sih tergantung selera aja. Kita coba. Oke, loading, dan kita coba cari chargernya ya people. Oke, ini lagi booting ya, proses untuk masuk. Oke, bisa. Kayaknya ini langsung di menu awal deh, udah di resetnya ya. Kayak gini casannya, tulis-tulisan gitu. Kabelnya dalamnya warna kuning ya. Nah, kayak gini. Sama sih, ini juga warna kuning. Nah, itu original dan sebagainya. Ini cukup people yang menilai. Kita coba. Oke. Di sini bisa ya. Kita cek dulu. Kayak gini. Oke. Nah. Kita
langsung lihat pengaturannya di ininya, Mi 14 penyimpanannya bener ya, 3,2128. Androidnya Android 12 di sini people. Oke. Kita coba ke kamera. Karena ini sudah pakai HP sudah bisa, kita coba telepon. Ada enggak sebenarnya suaranya ya? Oke. Coba. Nomor telepon yang Anda putar salah. Bisa. Oke, kita ke kamera. Kamera fokus dekat. Oke bisa ya, fokus jauh. Oke bisa ke video. Oke stabilnya, oke ya, stabil. Oke kita coba fokusin. Oke bisa ya people, dimanapun Anda berada. Kayaknya ini HP ini cukup bagus ya. Kita coba charger ya, ntar kami cari colokan dulu ya, lumayan jauh nih cari colokan people. Kita coba ya, kita cas. Oke ternyata bisa, agak miring-miring ya. Oke masuk nih people. Oke masuk ya, cas. Oke ini dia. Oke aman. Ini kayaknya HP aman yang kami terima. Ini insya Allah beres. Cuman gak ada dusnya aja. Gak ada kitab-kitabnya. Ini masih tetap utuh, ori. Ini belakangnya oke. Shadow gray. Nah oke people, dimanapun Anda berada, kesimpulannya HP second merek apapun, mau berapapun itu sama aja. Yang jelas tergantung dari kita pilihannya. Jadi ada di people semuanya. Mau yang harga berapa, mau yang baru silahkan. Sebenarnya kegunaannya itu sama aja. Oke, sampai di sini aja people di perjumpaan kali ini di One for All for One. Poco NFC X3 RAM 8 internal 128. See you bye-bye di video selanjutnya.